teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Sahabat Purnio Channel. Kali ini kita akan menyajikan sebuah video dengan tema vlog di tempat wisata alam Setang Lestari yang berada di Desa Sepinte, Kecamatan Terihak, Kabupaten Kutaya, Kalimantan. Villa Setang Lestari ini guys. Sebelum kita memasuki area tempat wisata alam Setang Lestari, terlebih dahulu kita akan saya aja foto juga. Oh boleh. Ini ya. Masih kita ya. Terima kasih. Loket masuk. Di sini loket masuknya hanya Rp5.000 per orang. Ini bisa loket yang kau buat teman-teman yang mungkin. Selamat siang Pak. Ya, ini ada kegiatan apa ya Pak ya? Ini menyambut ibu istrinya Pak Gubernur yang datang di Desa Sepinte di wisata alam Setang Lestari ya, bersama rombongan ibu dari Kabupaten Kutayang. Bupati. Bupati ya. Terus bersama rombongan pengawal ada. Jadi dari puskesmas juga ada. Lengkap Pak ya? Lengkap ya, jadi ini semuanya. Jadi kunjungan biasa kah apa kegiatan ini? Ada memang kunjungan biasa. Oh. Di pakaiannya lengkap ya? Ya. Pakaian dinas nih. Yalah, kalau begitu terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Dari dinas kesehatan serta dan yang lain-lainnya. Ini ya. Ini kita lihat juga adanya Pak Kades Pak Tino Beskom ya, yang menjabat sebagai Kades di Desa Sepinte. Inilah Pak Kades Desa Sepinte, Tino Beskom. Mari berkunjung di tempat ini di Wisata Alam Setang Lestari Desa Sepinte, Kecamatan Terihak, Kabupaten Bengkayang. Ini merupakan tempat yang favorit untuk sekarang, di mana tempat ini sangat terjangkau dan dekat dari Kota Bengkayang, hanya 10 km jarak dan dari akses jalan raya hanya memerlukan waktu 10 menit atau dengan jarak kurang lebih 1 km saja. Di sini ada fasilitas motor roda 3 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat untuk menggunakan kendaraan ini, silahkan menghubungi pihak yang menyiapkan untuk putar-putar di sekitar Setang Lestari.
belakang, nah satu belakang, ya gitu. Ayo yang dari provinsi, ya ayo mana yang foto. Namun nikel jangok. Nah, sip. Hati ya. Ada buah.